Tutorial SpongeBob x Radiohead. Chumba Cat Rumba x No Surprise. Jadi guys, ini awalnya itu kita di chord E7 dulu. Ini letak, ini bentuknya kayak gini. Ini di fret 10, senar 1 fret 10, senar 2 fret 9, senar 3 fret 9 juga. Nih, jadi gini nih. Dua senar ini pakai telunjuk. Ya, ini pakai jari tengah. Nah, di petiknya, di genjrengannya kayak gini nih. Langsung ke melodinya kayak gini guys. Jadi ini di bending dulu baru dipetik. Tuh, bending dulu, mau ke atas mau ke bawah boleh. Ini di fret 8 ini. Langsung ke senar 2 fret 7. Senar 3 fret 9. Jadi gini. Langsung lanjut No Surprise-nya kayak gini nih. Ini kunci A ini. A mayor. Ini fret. Fret. Senar 1 fret 9. Senar 2 fret 10. Senar 3 fret 9 lagi. Petiknya yang bawah dulu. Senar 1. Senar 3. Senar 2. Senar 3 lagi. Nah, jadi gini nih. 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3. Nah, itu yang gua sebut nomor senarnya. 1 senar 1, senar 3, senar 2, senar 3, senar 1, senar 3, senar 2, senar 3. Nah, itu berapa kali ya, bentar ya. Satu, dua, tiga. Pas empatnya gini nih. Ini di fret 7, senar 3 di fret 7. Langsung senar 2 di fret 6, senar 1 di fret 5. Senar 1 lagi di fret 7. Nah, jadi. Jadi kayak gini nih, guys. Kunci A. Fret 9 ke fret 11.